Shalom, senang kembali kita bisa berjumpa di dalam program Tamu Kristen, Tongkrongan Anak Muda Kristen bersama saya Phil. Jadi seperti biasa, kita akan kembali melanjutkan bincang-bincang soal hal-hal yang relevan seputar kita anak-anak muda, tentang kehidupan yang sedang trending gitu ya pada saat-saat ini. Nah, hari ini, topik hari ini saya mau bicara tentang Friends with Benefit gitu ya. Pastinya kita untuk kalangan anak-anak muda ini udah nggak lagi asing dengan istilah ini gitu ya, Friends with Benefit, atau biasa sering kita sebut dengan FWB, ketika seseorang pria dan wanita sepakat untuk memiliki gaya hidup mereka menjalin hubungan intim atau fisik tapi tanpa emosional gitu ya, maksudnya tanpa hubungan emosional antara kedua orang tersebut gitu. Nah, kalau kita melihat apa, atau kita mungkin bahkan punya kenalan orang-orang di sekitar kita, seringkali mengambil gaya hidup seperti ini untuk mereka pakai di dalam kehidupan mereka, sehingga akhirnya tren FWB ini semakin meningkat. Lebih dari sekedar hubungan kencan biasa, FWB itu melibatkan kesepakatan informal untuk menjalin hubungan fisik tanpa ikatan emosional yang serius gitu ya. Ini udah menjadi gaya hidup di mana tadi menjalin hubungan intim fisik tanpa adanya ikatan emosional yang serius atau komitmen yang jangka panjang. Karena dalam budaya saat ini, terutama di kalangan anak muda gitu ya, kebanyakan tren ini tadi semakin banyak orang mengikuti sehingga akhirnya meningkat dan udah menjadi, bisa dibilang menjadi fenomena gitu ya. Karena seringkali hubungan seperti ini tuh dianggap menjadi alternatif untuk tadi memenuhi kebutuhan fisik, biologis, emosional, dan tanpa harus adanya terikat akan atas sebuah komitmen gitu ya. Nah, ini yang banyak kita temukan di sekitar kita gitu ya. Makanya saya mau mengangkat topik ini pada hari ini. Nah, kemudian apa fakta-fakta yang bisa kita temui tentang seputar tentang Friends with Benefit ini, dimana seringkali FWB ini sebagai salah satu bentuk pencarian kebebasan dan kenyamanan. Banyak generasi muda yang mengadopsi gaya hidup ini merasa karena FWB ini memberikan kebebasan gitu dari yang namanya tekanan komitmen yang berat, serta memberikan kenyamanan tanpa resiko emosional yang terlalu besar. Mereka mencari kesenangan tanpa komitmen gitu ya. Karena bagi banyak orang, terutama kalangan anak-anak muda itu, tadi ini sebuah kesempatan untuk mengeksplorasi hubungan tanpa harus terikat komitmen yang serius. Mereka mencari kebebasan untuk mengeksplor keintiman tanpa resiko-resiko yang harus ditanggung ketika kita memiliki sebuah komitmen dalam sebuah hubungan. Nah, FWB ini dianggap cara yang lebih bebas, lebih nyaman untuk bisa mengejar tadi hubungan tanpa harus memikul beban dari sebuah komitmen gitu ya. Nah, kemudian fakta-fakta berikutnya yang saya temukan juga, karena kenapa bisa tren gitu gaya hidup FWB ini, karena media sosial dan budaya pop lewat film-film, musik, iklan, dan sebagainya gitu ya, banyak mudah kita temuin di film-film tadi, mungkin di daerah barat gitu kan, menggambarkan sebuah hubungan yang itu tadi, mereka berteman tapi ya
saling melengkapi, memenuhi kebutuhan satu sama lain tanpa adanya komitmen yang jelas gitu. Nah, seringkali itu digambarkan FWB adalah sesuatu yang normal gitu, bahkan diinginkan dan diperlukan gitu ya. Akhirnya mempengaruhi persepsi anak-anak muda tentang yang namanya hubungan dan keintiman itu. Sering budaya-budaya populer saat ini seringkali mempromosikan itu kan, memberikan pesan bahwa ini adalah sebuah gaya hidup yang modern dan cenderung lebih mudah untuk dilakukan, lebih memberikan kebebasan tadi, sehingga akhirnya itu semakin terbawa sehingga akhirnya mempengaruhi gaya hidup anak-anak muda zaman sekarang, dan bahkan menyamarkan gitu ya konsekuensi negatif dari hal ini gitu. Sehingga jadi terlihatnya ya oke-oke aja gitu, sah-sah aja gitu ya. Kemudian udah kita paparkan itu kenapa bisa terjadi, pastinya saya yakin dan percaya ini adalah salah satu penyebab atau hal yang bisa membuat akhirnya semua tadi itu terjadi gitu ya. Namanya tadi kurangnya spiritualitas atau kehidupan kerohaniannya itu ya rendah gitu. Karena tadi di tengah-tengah semua kenyamanan yang dijanjikan oleh gaya hidup ini, seringkali terabaikan pemahaman konsekuensi bahwa sebenarnya apa yang dipaparkan oleh media sosial dan sebagainya tadi itu enggak seenak itu gitu, enggak hanya secuma-cuma itu gitu ya. Tetapi seringkali tadi konsekuensinya itu disamarkan sehingga akhirnya hal ini terasa normal dan oke untuk dikerjakan dan dilakukan gitu ya. Nah, pastinya kalau kita mau bahas ini lebih jauh gitu ya, kita harus tahu kenapa itu alasan bisa tadi fakta-fakta atau hal-hal yang terjadi gitu. Dan di balik maraknya gaya hidup FWB ini di kalangan anak muda, bahkan bisa dibilang fenomena ini udah menjadi fenomena gitu, dan akhirnya nggak terbatas pada satu kelompok usia atau bahkan budaya gitu ya, menjadi tren yang semakin umum di berbagai masyarakat gitu ya, lintas benua, lintas negara gitu. Mungkin tadinya cenderung lebih banyak dilakukan atau banyak ditemukan di belahan dunia bagian barat gitu ya. Tetapi kalau kita jujur, kita melihat sekarang keadaan di sekitar lingkungan kita, di negara-negara Asia Timur pun sudah semakin banyak gitu ya. Nah, kita mau coba kenapa gitu ya, alasan-alasan yang bisa membuat akhirnya gaya hidup FWB ini menjadi banyak gitu terjadi di sekitar lingkungan kita. Nah, yang pertama itu karena adanya perubahan budaya atau norma sosial. Karena di era modern ini norma sosial itu terus berubah gitu ya. Yang namanya norma itu nggak bisa terus saklek pada satu buah ketetapan gitu, tetapi dipaksa untuk adanya perubahan gitu di dalam norma-norma sosial khususnya, dimana tadi tradisi-tradisi yang konservatif itu tentang hubungan, tentang keintiman itu mulai diberikan tekanan-tekanan gitu ya, dari budaya populer yang menekankan bahwa kebebasan individual, penerimaan terhadap variasi di dalam gaya hidup itu jadi harus diterima gitu ya. Nah, hal ini menciptakan lingkungan di mana FWB dianggap sebagai pilihan yang dapat diterima dan dimaklumi gitu. Karena perubahan di dalam budaya dan sosial ini
berperan yang cukup penting gitu di dalam, kemudian akhirnya membentuk pandangan kita tentang yang namanya menjalin sebuah hubungan di dalam masyarakat yang semakin individualistik, cenderung menerima akhirnya variasi-variasi gaya hidup gitu ya. Kalau kita lihat zaman sekarang, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang akhirnya menjadi sebuah kasus atau menjadi sebuah permasalahan karena tadi gaya hidup yang semakin individualistik, di mana hak pribadi, hak asasi seseorang itu semakin ditinggikan gitu, semakin dijunjung tinggi gitu. Jadi ketika ada hal-hal yang tidak sesuai atau tidak pas itu yang terkesan melanggar atau merugikan hak individu tertentu, hak asasi seseorang, itu akhirnya menjadi permasalahan. Ini akhirnya yang membuat tadi hal-hal seperti ini yang akhirnya antara di zona hitam atau putih menjadi di zona abu-abu, akhirnya menjadi lebih diterima secara sosial gitu ya, dan akhirnya menjadi tempat di kehidupan kita di dalam bermasyarakat gitu kan. Nah, itu yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, yang menjadi salah satu juga penyebab dari popularitasnya FWB ini, gaya hidup ini gitu ya, nggak lain dan nggak bukan adalah media dan teknologi pastinya. Karena tadi udah sempat saya singgung juga, di mana media sosial, film, musik, dan budaya-budaya populer lainnya itu punya pengaruh yang besar dalam membentuk persepsi dan perilaku kita gitu. Ketika kita menonton atau menyaksikan film-film barat yang pastinya cenderung lebih memberikan tayangan yang lebih baik gitu kan, menjadi lebih banyak orang yang menyukai tayangan-tayangan dari barat gitu kan. Akhirnya secara terus-menerus melihat gaya hidup yang seperti ini, akhirnya tadi digambarkan sebagai sesuatu akhirnya menggoda gitu, menarik untuk kita ikuti gitu, karena tadi memberikan kebebasan, memberikan kenyamanan tanpa harus adanya komitmen gitu ya. Karena ya seperti kita tahu sendiri juga, namanya komitmen itu memang berat gitu ya, harga yang harus dibayar untuk mengerjakan atau memegang sebuah komitmen itu mahal harganya gitu ya. Sehingga akhirnya tadi lewat media dan teknologi ini lebih mudah untuk menyebarkan pesan-pesan tentang kebebasan itu tadi dari gaya hidup FWB ini atau Friends with Benefit ini gitu. Sehingga tadi norma-norma sosial, nilai-nilai yang dihargai dalam hubungan pun akhirnya ada perubahan gitu. Akhirnya termakan juga dengan perubahan. Kalau kita masih terus berpegang terus pada norma atau budaya yang konservatif yang dahulu, terkesan kayaknya dipojokkan gitu ya. Sehingga akhirnya tadi terpengaruh dan akhirnya mengikuti. Kemudian salah satu alasan yang ketiga yang bisa membuat akhirnya tadi popularitas FWB ini atau Friends with Benefit ini semakin banyak lagi dilakukan, kita temukan di tengah-tengah lingkungan kita, adalah gaya hidup dan juga prioritas gitu ya. Kita anak-anak muda khususnya, karena saya mengambil sisi atau POV dari anak-anak muda, seringkali dihadapkan pada tekanan dari berbagai aspek kehidupan gitu ya. Kecenderungan anak-anak muda itu di usia-usia yang pencarian jati diri itu akhirnya membuat tadi berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan kah, karir, keuangan dan sebagainya, akhirnya semua masih pencarian jati diri gitu.
Dan lewat gaya hidup yang ditampilkan, disajikan, diberikan dari FWB ini atau Friends with Benefit ini, akhirnya dapat dianggap apa sebagai salah satu cara gitu untuk memenuhi kebutuhan emosional dan fisik tanpa menambah beban komitmen atau kompleksitas dari sebuah hubungan gitu ya. Kadang-kadang apa anak-anak muda merasa kerjaan sudah berat, sudah ribet gitu ya, nggak mau lagi ditambahin dengan beban atau pusing-pusing dari sebuah hubungan gitu ya, dari sebuah komitmen. Jadi mereka lebih memilih ya tadi, ketika butuh ya bisa tersalurkan, tetapi ketika nggak lagi butuh ya udah nggak ada komitmen atau hal-hal yang mengikat mereka gitu, mempersulit kehidupan mereka. Ini yang apa menjadi salah satu alasan juga yang akhirnya tadi banyak anak-anak muda yang memilih untuk mengikuti gaya hidup FWB ini gitu ya. Atau juga banyak anak-anak muda yang akhirnya itu tadi mengikuti mau nggak mau ini merasa nyaman itu, dan tapi karena ini sudah menjadi seperti sebuah salah satu fenomena, akhirnya pun bahkan lintas umur, batasan umur pun banyak kita temukan gitu ya. Kalau kita pernah mendengar bahkan di berita-berita di negara-negara seperti di Jepang yang tingkat produktivitasnya tinggi, tingkat intelektualnya cukup tinggi gitu ya, mereka lebih prefer untuk bekerja gitu kan, menghasilkan uang karena kebutuhan hidup dan juga biaya tinggal juga tinggi mungkin, sehingga akhirnya itu menjadi prioritas gaya hidup mereka yang diutamakan gitu. Dan akhirnya seperti komitmen dalam sebuah hubungan ini nggak lagi menjadi prioritas dan ditinggalkan, dan akhirnya mereka lebih banyak memilih tadi bisa dibilang gaya hidup yang seperti ini. Jadi ketika ada permasalahan yang datang, bisa dengan mudah ya mereka tinggalkan gitu, karena ya hanya sebatas kebutuhan semata gitu. Pemahaman-pemahaman tentang Friends with Benefit ini akhirnya bisa membantu kita gitu melihat dalam konteks atau kacamata yang lebih luas, sehingga akhirnya membuat kita mendorong kita untuk coba introspeksi diri gitu ya, merefleksikan kepada diri kita sendiri gitu, tentang nilai-nilai atau prioritas yang kita taruh di dalam kehidupan kita gitu. Seperti apa kita memandang yang namanya sebuah komitmen, yang seperti apa kita memandang yang namanya sebuah hubungan gitu ya. Nah, kalau saya pribadi gitu ya, kalau ditanya, ini kan saya yang membahas itu kan tentang topik ini gitu. Ketika saya ditanya tentang hal ini gitu kan, apakah saya setuju dengan yang namanya Friends with Benefit ini? Bagaimana tanggapan saya? Bisa dibilang saya setuju. Loh, kok setuju gitu kan? Tapi gini, maksud saya adalah bukan definisi atau pemahaman konsep yang kebanyakan ada di luar sana. Seperti yang tadi sudah saya paparkan di awal tentang fenomena Friends with Benefit ini, yang seperti apa yang banyak orang-orang tahu, yang orang-orang pakai gitu ya, anak-anak muda pakai di luar sana. Tetapi sebagai anak muda Kristen, menanggapi Friends with Benefit ini, kita sebagai anak muda yang mau sedang lagi beranjak dewasa, pencarian jati diri, tetapi berada di dalam kekristenan gitu kan, harusnya kita sadar gitu bahwa kita sebagai orang Kristen itu, anak muda Kristen itu, harus mulai pintar membangun hubungan kita, circle kita,
relationship kita gitu ya. Sehingga akhirnya friends with benefit ini gak lagi konsep atau konotasinya itu seperti yang tadi gitu ya, jadi sebuah konotasi yang negatif gitu. Tetapi justru harusnya kita sebagai anak muda Kristen, ya kita melakukan friends with benefit ini. Tetapi yang dimaksudkan adalah secara harafiah, di mana kita berteman, memilih teman itu yang ada benefitnya untuk kita. Maksudnya apa? Bukan yang secara negatif, tetapi yang membangun kita, membangun pribadi kita menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Karena kalau kita mau jujur gitu ya, kita baca firman Tuhan di dalam Alkitab pun mengajarkan hal ini sebenarnya gitu kan. Alkitab memberikan panduan yang jelas itu tentang bagaimana seharusnya kita memperlakukan satu sama lain di dalam sebuah hubungan pertemanan kah, hubungan kekasih pasangan kah. Nah ini sebagai anak muda Kristen harusnya ya tadi kita mengetahui juga hal ini gitu ya. Karena seperti salah satu contoh kasih gitu ya, mengenai kasih menjadi sebuah bisa dibilang core atau inti dari pengajaran kekristenan gitu ya. Dimana kita diajarkan untuk mengasihi semua sesama kita, kita diajarkan bagaimana kita harusnya membangun sebuah hubungan pertemanan, membangun sebuah hubungan pasangan gitu ya, relationship. Bahkan dikatakan harusnya kita mengasihi semua sesama kita, bahkan terlebih lagi musuh kita gitu ya. Tapi gak cuma itu aja gitu, Alkitab juga mengingatkan kita, mengajar kita untuk bagaimana pentingnya untuk kita bijak di dalam membangun pertemanan atau circle kehidupan kita. Alkitab mengajarkan kita, mengingatkan kita lewat pertemuan kita, program kita pada hari ini untuk tadi friends with benefit itu sebenarnya harus kita lakukan dengan pemahaman yang benar gitu ya, secara harafiah. Karena dikatakan di dalam Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-20, coba kita baca ya. Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Nah, ini apa gitu kan? Artinya Alkitab sendiri pun mengajarkan kita bahwa dalam bergaul, dalam berteman itu dengan siapa kita berteman itu mempengaruhi kehidupan kita gitu ya. Nggak cuman di dalam Amsal yang ke-13 ayat yang ke-20 aja gitu, bahkan di dalam Amsal 18 juga di ayat yang ke-24 dikatakan demikian firman Tuhan, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Ini Alkitab yang berkata gitu ya. Benar-benar kita diingatkan lewat ayat-ayat firman Tuhan ini, kita ditekankan bahwa penting banget gitu untuk memilih yang namanya teman-teman di sekitar kita gitu. Harus kita memilih teman untuk kita yang berada di dalam lingkungan kita, circle kita, terdekat kita, karena kita harus pilih yang teman-teman atau sahabat yang bisa membangun, mendukung kita di dalam kehidupan kita, di dalam setiap aspek kehidupan kita, baik pekerjaan, baik studi kita, baik apapun, bahkan kehidupan kerohanian kita sekalipun. Teman-teman yang bisa membantu kita, menjadikan kita pribadi yang lebih baik, memperkaya wawasan kita, memperkaya iman kita, menginspirasi kita untuk menjadi lebih baik, memberikan dukungan saat kita mengalami tantangan, cobaan. Nah ini teman-teman seperti ini yang harus kita
pilih untuk ada di dalam lingkungan kita, di dalam circle kita. Karena pemilihan yang tepat itu memiliki dampak yang besar, gitu kan. Karena itu kita tahu sendiri, pergaulan yang baik, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi teman-teman yang mendukung kita di dalam hal-hal yang baik, di dalam kebaikan, membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik, menginspirasi kita, memperkuat kita di dalam iman, memotivasi kita untuk mencapai potensi tertinggi di dalam kehidupan kita, di setiap aspek kehidupan kita, baik di dalam pekerjaan, studi, bahkan kehidupan kerohanian kita sekalipun. Teman kita yang bisa mempengaruhi kita gitu ya, mau seberapa kita mencoba untuk hidup kudus sekalipun, kalau misalnya kita berada di tengah-tengah atau lingkungan yang gak baik, ya lama-lama akan hilang juga gitu, kita pasti akan goyah juga iman kita. Nah, keputusan kita di dalam membangun sebuah hubungan, baik pertemanan maupun pasangan gitu ya, memiliki dampak signifikan yang akhirnya mempengaruhi kesehatan dari hubungan kita gitu ya, baik dalam konteks tadi pertemanan atau romantis, pasangan gitu ya. Mereka-mereka yang sefrekuensi sama kita, yang memiliki yang iman juga yang benar, yang baik, yang sepadan gitu, akhirnya bisa membuat kita berjalan menuju kehidupan yang terus naik, yang semakin baik hari demi hari, dan bahkan nggak akhirnya mengganggu hubungan kita dan pertumbuhan iman kita pada Tuhan gitu ya. Kalau teman-teman yang atau circle yang kurang baik, pasti lama-kelamaan akan bisa menjatuhkan kita gitu ya. Ada aja itu pasti akan jadi permasalahan gitu. Nah, sehingga kalau misalnya kita bisa memahami gitu tentang perspektif ini, tentang pemahaman ini, bahwa kita harus pintar-pintar tadi, friends with benefit. Kita harus bisa mengubah mindset kita, mencari teman, menjalin hubungan, baik hanya sebatas teman atau bahkan lebih, hubungan romantis atau pasangan tadi yang benar-benar menguntungkan atau mendatangkan kebaikan buat kita gitu ya. Jadi yuk, lewat program hari ini saya mau kembali mengingatkan untuk kita semua bahwa setiap keputusan yang kita ambil di dalam hubungan kita, baik dalam pertemanan atau sebagai pasangan tadi, yuk kita ingat selalu, kita cari yang bisa mencari menjadikan pertumbuhan di dalam kehidupan kita, setiap aspek di dalam kehidupan kita ada progresif, ada perubahan gitu ya. Nah, bicara tentang progresif ini pun itu ya, kalau kita tahu lagi banyak gitu ya tentang pembahasan topik tentang ini gitu ya, Kristen progresif gitu ya. Nah, ini juga mungkin salah satu hal yang menjadi yang membuat seakan-akan tadi menjadi lumrah dan ada pembenaran untuk dilakukan gitu. Tetapi kalau untuk hal ini saya agak kurang setuju, sehingga karena tadi kalau bagaimanapun perubahan itu harus selalu menjadi yang lebih baik, dan lebih baik itu secara keseluruhan gitu ya. Dan kebenaran yang sejati hanya ada di Alkitab kita gitu. Jadi yuk, dibalik segala kerumitan dunia, permasalahan dunia ini, justru jangan menjadikan hal-hal seperti ini menjadi alasan untuk kita akhirnya berbuat yang salah gitu ya. Kita membenarkan hal-hal yang salah untuk kita jadikan alasan, karena
tadi kerumitan yang kita jalani itu, tapi justru ketika kita mengalami kesulitan di dalam kerjaan kita kah, di dalam studi kita kah, dan sebagainya, yuk kita cari teman-teman atau komunitas yang bisa membangun kita, mengingatkan kita kembali, terus membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Dan yuk kita semakin bijak di dalam memilih teman gitu ya. Mungkin betul benar bahwa berteman dan berkenalan itu boleh dengan siapa saja gitu, tapi untuk orang-orang yang menjadi circle kita, yang menjadi terdekat kita di sekitar kita, itu benar-benar harus kita pilih dengan baik gitu ya. Harus yang benar-benar sefrekuensi, harus yang benar-benar sejalan, punya kehidupan rohani yang sama gitu, sehingga akhirnya bisa menguatkan satu sama lain itu. Dan lewat program ini saya juga berharap semoga bisa kembali diingatkan untuk teman-teman anak-anak muda di manapun ketika menyaksikan ini, sehingga akhirnya kembali yuk mungkin yang gaya hidupnya mulai coba-coba kah, atau bahkan mulai sudah mulai mengikuti nyaman dengan gaya hidup yang seperti ini, yuk coba kembali dibalik lagi mindsetnya menjadi kehidupan anak-anak muda Kristen yang udah benar takut akan Tuhan gitu ya. Saya berdoa selalu yang terbaik buat kita semua, dan lewat program-program yang kita tayangkan ini bisa menjadi berkat dan memberikan kita pengajaran-pengajaran sehingga akhirnya kita menjadi pribadi yang lebih baik dan terus mau belajar ke depannya gitu ya. Sekian dulu untuk hari ini. Senang kita bisa bincang-bincang, sharing. Kalau ada yang mau ditanyakan atau dikomentari, silakan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di Tamu Kristen berikutnya, Tongkrongan Anak Muda Kristen, sama saya Phil. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.